Oke. Ambil. Iya. Panen porang. Ya. Oke, itu juga. Di sini kita panen raya bibit porang. Mantap. Oke. Bagus-bagus ini porangnya. Di sini kita mendapatkan porang yang lebih banyak. Tuh. Mantap. Tuh, porangnya lebih besar. Wah, sini. Nih. Tuh juga. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berburu porang, ya. Kayak ini porangnya, kita akan berburu di sini di hutan, ya. Kita akan mencari porang yang seperti ini. Porang yang akan kita buru yang baru tumbuh, ya. Atau yang sudah besar yang akan kita dapatkan nanti. Ikuti terus channelnya dan jangan lupa subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya video ini berkembang yang lebih baik dan bagus. Jadi ikuti terus channelnya. Yuk pengambilan porang liar, ya. Oke. Jangan sampai patah, ya. Pengambilan porang liar nih, ya. Nah, udah lumayan tinggi. Ada sekitar 30 cm, ya. Porang liar yang kita dapatkan. Yuk, kita tinggal mencari lagi. Nih. Kita dapatkan lagi, ya. Ini di semak-semak, di tempat yang sangat teduh, ya. Nah, kita ambil, kita congkel. Nah. Oke. Oke. Oke, dapat. Ini di lokasi sini, ya, sangat banyak. Ini juga, ya, satu lagi. Nah, kita harus waspada, memang mata kita harus waspada karena porangnya masih kecil-kecil, ya. Tinggal ambil, yuk. Ini ada yang ambil, kita cari lagi di sini. Ini juga, ya. Porang. Oke. Masih kecil, terkena rumput, ya. Harus dibersihkan dulu rumputnya. Nah. Udah. Kita congket. Nah. Oke. Sangat dalam, ya. Nah. Ini porangnya kayak gini, ya. Ini bentuk masih kecil, porangnya sudah segini. Oke, kita cari lagi di tempat yang sama. Itu juga hampir keinjak ini, ya. Nih. Ini juga dapat. Kalau kecil kayak gini, kita korek sedikit aja, udah kelihatan apa akarnya, ya. Kita bisa pakai jari pun bisa, ya. Oke, kayak gini. Oke,
cari lagi. Ini ya, tertutup sama daun-daun yang kering ya, kayak gini ya. Oke, nah, kita tinggal congkel. Oke, cukup ini ya, ini porangnya. Nah. Oke. Oke, di sini kita dapat lagi yang kayak gini ya, lumayan. Kita congkel aja. Ini daunnya sangat bagus. Yuk, kita akan mencari orang liar di sini, walaupun masih kecil-kecil kayak gini. Oke, ini dari katak ya, di dekat bambu. Oke, ini ya, ini porang liar. Ini di musim hujan, jadi baru tumbuh ya. Ini kita lihat. Ini ya, kayak gini, baru berdaun. Oke, kayak youtuber di situ juga ya, sangat banyak porang-porang kecil yang baru tumbuh. Nih, kayak gini, itu juga dapat ambil ya. Nih. Oke, tinggal jongket aja. Langsung ke sini. Oke. Sangat mantap. Nih. Ini porangnya kayak gini, baru segini. Ya. Lumayan dapatnya. Yuk, ikuti terus dalam pencarian porang liar. Ini dapat lagi, kita ambil. Mantap, sudah berporang. Ini dapat lagi porang liar. Oke, ini juga dapat, mantap betul. Nah, ini ya, tuh oke, dapat tuh juga banyak. Ini lagi ambil. Iya, panen porang ya. Oke, itu juga di sini kita panen raya.
bibit porang. Mantap. Oke. Bagus-bagus ini porangnya. Di sini kita mendapatkan porang yang lebih banyak. Tuh. Mantap. Tuh, porangnya lebih besar. Wah, sini. Nih. Tuh juga. Mantap. Sebelumnya jangan lupa subscribe atau tekan tombol loncengnya. Ikuti terus channelnya ya. Oke guys. Pemburuan yang gak sia-sia loh. Seperti ini. Oke. Ini pemburuan yang gak sia-sia. Oke, ini kita dapatkan lagi ya. Ini pernah terinjak ya sama orang lain. Pernah terinjak ini ya. Sampai pohonnya luka-luka. Kita ambil, bersihkan dulu. Kita congket. Nah, kita lihat porangnya ya. Ubinya. Oke. Walaupun kecil sudah segini ya. Ini porang liar. Nah. Ini karena orangnya dalam pencarian porang liar tidak teliti, jadi ini sering keinjak kayak gini ya, sering terinjak, nggak terlihat sama orang lain. Ini baru terlihat di sini ya. Baru kita temukan. Oke, demikianlah video dari kami dalam pemburuan porang liar atau porang yang sedang kita buru. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dalam bertanam porang atau berburu porang. Semoga Anda sukses selalu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cari lagi porang-porang yang lain.